my senior flight attendant dalam tu, dia cakap okay, I tahu you masih junior, dia tenangkan I lah. So dia cakap, you calm down, kita buat macam biasa, and then kita explain dekat passenger that kita ada menghadapi sedikit technical problem. Lepas tu, okay, assalamualaikum. Saya Zarul Hussein, aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Okay, hari ini saya berada di Cafe Bonda dekat Country Hyde Kajang, dan di sebelah saya merupakan pemilik ataupun owner kepada cafe ini yang dulunya bekas pramugari di Air Asia. Nak tahu lebih lanjut mengenai Cafe Bonda ini dan juga tuan punya dia? Tunggu selepas ini. Dan kembali lagi. Okey, sekarang bersama saya Marina binti Zainal. Okey, Marina, okey. Macam biasalah saya punya konten pasal pramugari, pramugara, dan kali ini you punya turn untuk bercerita mengenai pengalaman you dekat Air Asia, ya. Okey. Bermulanya kejayaan tu dekat tahun bila tu? Okey, I join dulu 2006. Dan resign masa Disember 2014. Total of flying 9 years, 9 tahun. And then berhenti kerja sebelum berkahwin. Dan selepas mendirikan rumah tangga, selepas melahirkan anak, baru saya buka kafe, Cafe Bunda ni. Di interview tu kat mana masa tu? Okay, masa tu kita interview di Academy Asia, di LCCT, dekat Sepang. Oh, masa tu dekat LCCT lagi kan? Yes. Tengok keratan akhbar? Tak, okey. Masa tu, I sebenarnya teman kawan nak pergi interview. Selalu teman-teman kawan, so dapat ni. Kawan I tu, dia siap pergi kursus. Dulu-dulu kan ada kursus pramugari. So, I cakap, okey, jumlah teman I besok pergi interview Asia. Okey, I teman you. So, I assume macam dia dapat lah. Sebab dia yang pergi kursus pramugari, sebab dia memang nak sangat jadi pramugari. I pula, masa cita-cita I darjah 3 dulu. Adalah juga. Tapi bila I dah sekolah menengah, I dah tak minat dah nak jadi pramugari. Alright. Okay. So, happen masa tu teman dia, dia tak dapat, I dapat sampai ke final. Habis muka dia macam ni? I macam, ya Allah, kesiannya budak ni. So, I macam mana nak cakap kan? Tak apa, tak apa. Your rezeki, you just go ahead. So, I pun terpilih. I join masa tu batch 37. Okay, I ingat lagi. Lepas tu, tak lama tu kawan I yang tak dapat tu, dia pergi Oman. Oh, so, dia dapat jadi cabin crew. Pergi Oman Air. Masa dalam keadaan yang tak bersedia pergi interview tu, okay, apa yang dia tanya? Okay, basically sebelum pergi interview tu, I ada buat research sikit. Oh, tak adalah tak bersedia tak sangat. Tak adalah tak bersedia sangat. Sikit-sikit je lah. Sikit-sikit. So basically soalan dia, dia tanya, okay, tell me about yourself, okay? And then kenapa you nak jadi cabin crew? And then basically general knowledge lah. Alright. I tak ingat sangat soalan specifically, tapi general knowledge that I boleh answer lah masa tu kan. Jawab masa tu lah, Alhamdulillah. So basically benda ni you prepare sikit-sikit je lah. Yes. Ke and kena also prepare betul-betul? Tak ada, actually kena prepare betul-betul sebenarnya. You kena prepare betul-betul sebab advantage I masa tu adalah maybe sebab I ada background F&B. So I pernah dengan Coffee Bean. Oh. So I pernah kerja dekat PWTC as a banquet masa tu. So dia pun dia orang kata dia ada customer ada, service. Yes, ada customer service and also ada F&B background, and advantage lah untuk kita jadi stewardess juga. Bukan sebab cantik je, eh. Bukan sebab you cantik, you pandai makeup and then you boleh dapat jadi pramugari tu. Dia nak tengok kriteria yang lain juga. Okay. Alright. Ini selalunya Air Asia masa tu kira macam tengah berada di puncak lah, tahun 2006 tu kan. Mesti berapa ramai yang datang interview tu? Saya rasa ramai, lebih daripada 200 orang. Ya, 200 sangat orang ramai. Tapi masa tu dia memang memang nak pakai kru. So after one batch tu
orang kata twin batch lah banyak. Twin batch, twin batch, twin batch tu. Lepas tu, I rasa dia nak pakai ramai orang pasal Airbus 320 baru masuk. Itu sebelum tu pakai 390. Sebelum tu kita training dengan 737. Okay, lepas 737, diorang bawa masuk Airbus 320 dan memang diorang nak pakai ramai kru masa tu. Alright. Okay. Di Asia. Okay, macam-macam pengalaman sebenarnya kita dapat. Okay. Okay, masa tu I baru fly 3 bulan. Okay. Sangat-sangat junior. Alright. Okay, lepas tu I fly dengan my senior. Dia daripada MAS and then dia masuk Asia. Okay, kita pergi ke Jakarta. Okay. One hour before kita take off. After kita take off, sorry. Lepas satu jam kita take off, tiba-tiba kita bau smoke. Dekat dalam kapal tu . Bau smoke rokok ke kan? Smoke asap? Smoke asap. Asap. Okay. Lepas tu blackout. Okay. Blackout. Masa tengah cruising ni? Yes. Tengah cruising. Okay. Captain I masa tu Indonesian captain. And then dia call I punya purser. And then dia inform. There's ada sedikit orang kata technical problem di bahagian kargo. Okay. Betul-betul. Okay. So I panik tak panik, blur tak blur, kita shock pun macam kita shock lah juga kan sebenarnya sebab kita kru baru. Okay, lepas tu my senior flight attendant dalam tu dia cakap okay, I tahu you masih junior, dia tenangkan I lah. So dia cakap you calm down, kita buat macam biasa and then kita explain dekat passenger that kita ada menghadapi sedikit technical problem. Lepas tu ada passenger yang bau? Ada, semua satu kapal bau. Memang bau. So dia yang cuak? Bukan cuak lah. Passenger tanya kenapa, what happened. And then kita masa tu kita cuba tenangkan passenger. Kita buat I punya purser masa tu buat announcement. Okay, and then explain apa yang captain pun buat announcement juga masa tu. And then kita teruskan juga perjalanan ke Jakarta, mengambil masa 2 jam dan 15 minit. Okay, sampai dekat Jakarta tu kita orang landing sedikit jauh daripada kita punya bay lah. Okay, and then kita dah masa tu diorang dah standby dengan ambulance and also bomba. Kira special lah. Yes, itu I punya pengalaman yang I rasa I tak boleh lupa sebab masa tu baru lagi fly. So macam mana kita nak overcome? Macam mana kita nak overcome kita punya rasa takut tu? Masa tu lah kita belajar. Tak ada nak macam nak resign. Tak ada. Alhamdulillah bertahan sampai 9 tahun. Tak ada. Okay, momen tu walaupun cuak tapi tak ada rasa nak resign lah. Tak ada. Apa dari segi timing pun berbeza kan? You masa tu dah biasa dengan shift kerja, shift apa semua dah biasalah. Sebelum tu belum, tapi masa I masuk Asia, yes, masa masuk Asia tu kita baru penat. 3 bulan pertama hari-hari menangis sebab penat sangat. Hari-hari menangis memang kebiasaannya. Kalau saya interview siapa-siapa pun, the first year tu memang dia akan macam haywire bagi hidup dia orang. You boleh cerita tak kenapa kalau Asia ni di compare dengan other airline, diorang lagi teruk lah. Okay, sebenarnya okay lah. Yang I tahu MAS tu sama je dia punya schedule tu, penat dia. Cuma kita orang masa tu buat daily flight. You all daily flight. Daily flight. Daily flight maknanya balik hari tau. Dia balik tak hari, night stopping. Tak ada night stop. Okay, I pun kerjalah selama 3 bulan tu sebab I duduk KL. Hari-hari I kena naik transport bus daripada rumah pergi ke KL Central, KL Central pergi ke LCCT. So the journey tu ambil masa yang lama. Bila balik tu ya Allah penatnya, especially bulan pertama tu. Balik dengan uniform tertidur dan bangun mandilah kan. Sebab besok kita nak kena catch up, nak ada early flight lagi. So call tak ada live kan? 6 bulan pertama memang tak ada live lah. Lepas tahun tu macam okey. Live you kapal terbang je. Bangun kapal terbang, tidur kapal terbang, makan kapal terbang. Dah 1 year later baru you dah adapt. Bila dah adapt tu dah okey dah. Sangat-sangat baik pun ada, sangat-sangat banyak songeh pun ada. Okay, mostly kita akan pergi ke contoh China flight. Kita pergi China flight, so macam ayam yang itik kan. Ayam itik. Kadang-kadang dia orang tak pandai cakap English and dia orang pun tak faham bahasa kita. So lagi-lagi bila nak menggunakan toilet ataupun bagasi dia orang. Bag dia orang sangat-sangat berat, penuh dengan buah-buahan.
Rambutan lah, langsat lah, semua diorang keluarkan after take off, diorang makan. And also diorang diorang akan marah kita kalau kita stop diorang. Kan, kalau kita stop, bukan, okay, kita cakap lah tak boleh makan makanan luar, atau contoh kita cakap kan, atau kalau nak makan jangan kotorkan tempat duduk ni. Sometimes diorang main buang je sampah kan, so diorang tak tahu nak buang kat mana, so diorang letak je dekat seat pocket, you know. Kulit rambutan lah, kulit langsat lah, kan, kaki ayam lah. Kaki ayam. So I macam, I pernah bila I tegur, tapi diorang tahu I tegur, diorang faham kita tegur diorang tu, tapi diorang takkan dengar lah. Especially kalau China flight kan, diorang memang akan makan je apa diorang nak makan. Ah, pasal you all berniaga atas kapal. Okay. You all berniaga kan, I mean you ada jual air, jual makanan, apa semua. Setiap daripada cabin crew AirAsia ni perlu tahu nak mengira, nak duit apa semua, pegang duit, cash apa semua. So boleh cerita tak sikit cabaran-cabaran, mungkin short duit ke, mungkin salah kira ke, lepas tu money exchange lagi, rate exchange, macam mana? Okay, kami dibekalkan dengan duit float. Duit float tu apa? Duit float tu duit yang dibekalkan oleh company. Contoh RM200, ini duit float kau, kau balik pun kau kena bawa balik RM200 ni. Okay? Bila nak start flight? Bila nak start flight tu. So you have to go to the office, ambil float money, and then we masuk dalam kapal, and then you kena kira stock, stock take lah. Stock take maknanya barang-barang yang ada. Yes, barang-barang yang ada dekat dalam card tu. Okay, you kira, and then you kena tally lah. Kena sama tally dengan dalam card you tu, dengan dengan form yang diorang bagi tu. Okay, kalau about shortage of money tu, it depends. Kalau yalah, kadang-kadang kita fly dengan kru-kru ni, ada yang kru baru kan, kita kru lama dan kru baru. Kadang-kadang diorang ni tersalah kira atau terambil kurang daripada passenger. Cakap baik eh, tak cakap yang tak cakap aib-aib. Cakap aib-aib kan habis ni. Okay, so okay, kadang-kadang kita terambil kurang dari passenger kita. So so that's why benda tu jadi short kan. Kalau kita pergi contoh, I pernah buat AsiaX juga, bila ada currency exchange pergi London ataupun pergi Australia, pergi you know, pound sterling dengan also dengan Aussie dollar pun akan jadi shortage juga kalau crew tu tersalah kira. Kita tak nak tuduh lah kalau ada crew yang mengambil duit tu. Adakah benda ni berlaku, selalu berlaku pada cabin crew AirAsia? Okay, bila memang pernah selalu berlaku. Okay. Memang pernah selalu berlaku, tapi kita ada cara kita macam mana kita nak control benda tu. Control. So contoh kita ada dua set of crew, depan belakang-belakang. Kad masing-masing. So crew depan nak ambil crew belakang punya barang, you kena bayar. So belakang tak akan ada shot, depan pun tak ada shot. Macam itulah. So okay, bila dah ramai-ramai crew ni kan, bila kita fly ramai-ramai ni, kita tak tahu siapa yang panjang tangan, siapa yang yelah, kita tak tahu kan. Kita tak tahu. So itu mencabar juga tu. Sangat-sangat mencabar jugalah. Sangat-sangat mencabar juga. So yeah, itu one of the kita punya pengalaman lah kan. Apa kriteria yang kena ada untuk mengatasi masalah itu? Okay, you kena jujur kan. Basically you kena jujur. You kena jujur dengan kalau diri you sendiri. Kalau matematik lemah ke, campur tolak lemah, so boleh. Dia orang ada calculator. Okay. You tak boleh salah sebab you ada calculator kat dalam pouch tu. Cuma nak kena yang ambil keluar masuk, yes, itu yang nak kena detail lah, betul-betul lah. Dan kan, I memang suka kerja kat galley dulu. Galley yang kena yes, yang kena control benda-benda yang macam cabin, tu. Yang cabin tak payah kan? Dia orang kena juga sebab satu kad tu depan belakang kan? So dua-dua boleh boleh in charge. Okay, you cerita pasal AsiaX, you pernah buat AsiaX kan? Berapa lama kat AsiaX? Okay, masa AsiaX, Asia to AsiaX tu, kita orang memang dah automatically kena join lah. So apabila, I rasa dalam 6 ke 7 tahun juga, 6 to 7 years. Oh, maknanya masa tu kira macam you diserapkan, bukan yes, you apply. Sebab, ya, masa mula-mula tu memang semua kru diwajibkan masuk. Oh, masa kan, tu dia baru buka lah. Yes, dia baru buka. AsiaX, kapal A330 A330. Okay, 300 series masuk. So semua crew batch by batch akan buat. So buat kira ni macam night stop overseas lah. Pernah. Kat mana yang paling okay lah, the alah, best station yang you rasa AirAsia? AirAsia ni Australia,
pergi London. Oh, you sempat pergi London? Sempat. Pergi Japan, pergi Korea. Honolulu? Honolulu lah, tak sempat. Ah, tak sempat. 340 lah. Masa tu 330, 340. Okay, lepas tu... Okay, okay. Saya curious. What we call that low cost pergi London. Yeah. Okay. Apa cabaran dia? Cabaran dia. You mean bantal, selimut, long haul flight, semua you kena sewa or pre-book. Makanan especially you kena pre-book juga sebab okay, pergi London kita ada 14 hours flight. So you memang kena book your makanan. You tak boleh, you boleh beli tapi in case kalau makanan tak cukup, ada Maggi, adalah coklat, ada yang lain-lain juga lah. Ad hoc ah. Yes. Beli-beli lah tu. So usually lah mindset passenger kita yang naik low cost ni, diorang memang dah expected kot. Dah expect benda-benda ni akan terjadi. Dia tahu dia akan sewa bantal, dia kena beli. Entertainment punya portable macam entertainment tu, kan? Semua kena sewa. Ingat berapa sewa bantal pergi London? Tak ingat. Tak ingat. Tak ingat dah. Rasa dalam RM25 kot satu tu. Satu set selimut. Satu set. RM25. Satu sewa lah, satu bukan bantal. Beli kan? I rasa yang tu beli. Oh, yang beli? Yang tu dia orang boleh bawa balik. Sewa murah sikit lah kot. Sewa tak ada kot rasanya. Aku pun dah tak ingat dah. Seriously. Macam you all, macam long haul flight, you all ada rest? Ada untuk rest. 14 jam, kita crew rest 3 jam. Kerubang ada kan? Kerubang ada. A340 macam tu kan? Yep, betul. Saya curious lah pasal London ni. Sebab jarang dapat cerita pasal AirAsiaX yang pergi London. You salah seorang yang ada experience tu. So, saya nak korek lagi. Apa, maknanya berapa hari dekat London? Okay. Kalau night stopping? Okay. Minimum hours. Okay. I pernah dapat very minimum hours. Minimum hours, okay. Bagi tahu viewers yang nak, okay, tak tahu ni, minimum hours kita, is about 24 hours lah. About that. 24 itu jam. Regulation. Itu kira macam law lah. Kalau kurang daripada tu tak boleh. At least 24 hours kena rest. Cabin crew dan juga tech crew. Itu dia punya regulation, syarat-syarat. Syarat-syarat sah untuk buat long haul flight. Okay, lepas tu? Okay, kita pernah, the minimum hours tu kita rest 24 jam. Lepas tu, I touch down kat KL pukul 1 tengah hari. Malam tu juga, I depart pergi Perth. Betul. Okay, semula. Yep. Okay, kita pergi London. Okay. Kita rest 24 jam. Dan kita touch balik down pukul 1 tengah hari. Okay. Dan malam tu juga kita fly pergi Perth. Pukul 11.55 departure. 1 tengah hari. Let's say tengah 1 tengah hari hari ni. Malam tu juga ada departure pergi Perth. 11.55. Actually kita punya reporting time 11.55 lah. Departure time 12.55. So, maknanya you dekat KL berapa jam tu? 10 jam je. 10 jam? Pernah. Masa tu kru tak cukup. Tak cukup kru. Pernah. Oh, ya? Yeah. Hari yang sama. Uish. Hari yang sama. Pernah. Hati tu. I pernah buat yang tu. Tak lembik ke? Lembik. Tapi masa tu masih muda lagi kot kan? So, kita kuat lagi. Kuat lagi. Yes. Tu cabaran nak jadi cabin crew. Bukan senang kan? Tu. Okey lah. You rasa dulu kerja cabin crew macam senang lenang. Tak ada. Tak senang. Okay, dia bukan tak senang apa tau. Dia, okay. Kalau untuk orang yang dah berkahwin tu, masa you dengan family tu kurang lah. Okay, bila you ada, especially kalau you ada anak-anak kan. Tinggal anak you, you tak boleh tengok dia orang pergi sekolah, you know. Betul. So, benda-benda macam tu lah. So, just nice, I kerja. Kahwin pun lambat juga. So, sekarang full time lah jaga anak-anak. Senang sikit. Alright. Okay. Itu kita dah cerita pasal sedikit mengenai latar belakang dan juga kejayaan dia dekat AirAsia. Apa pula kita nak cerita pasal Cafe Bonda ni pula. Jangan ke mana-mana, kita borak-borak selepas ini. Hey guys, jangan lupa untuk subscribe YouTube Zara Umbrella. Cafe Bonda ni macam mana bermulanya, sejarah dia? Kenapa nak buka cafe? Okay, masa saya dah dapat anak seorang. Okay, masa tu mak mentua saya suggest untuk saya buka kedai makan. So that sebab saya memang ada F&B background kan. Okay. So kita cari tempat yang dekat dengan rumah. Okay, so cafe ni kita took over daripada previous owner. Konsep cafe ni Chinese kitchen, masakan ala Cina. Okay. Okay.
So beroperasi daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Hari Ahad kita tutup. Lokasi? Dan lokasi di Country Heights Kajang, pukul 10 pagi sampai 9.30 malam. Okay, you punya orang kata best seller lah yang selalu mendapat sambutan. Chinese food lah. Macam contoh ginger beef kuih tiao, Cantonese sing yong, okay, butter chicken, salted egg sotong, dried chili beef, sizzling beancurd. Berapa lama dah tadi? Dah almost 5 tahun dah. Oh, lama dah 5 tahun. So, pengalaman orang kata ada perniagaan dengan pengalaman cabin bekerja crew. Adakah pengalaman cabin crew membantu you? Ya. Bila kira duit juga masa betul, tu kan? Betul. Pengalaman dia daripada stock take, cashier, samalah kan? Okay, and then macam you jumpa customer yang berlainan okay juga setiap hari. So benda tu sedikit sebanyak tak ada orang kata tak ada beza lah. Okay lah, so far kerinduan terhadap flying dulu terubat bila dengan kita jumpa customer. Melayan passenger, melayan customer, customer pula dekat sekarang. Dekat kafe, betul? Macam mana dengan hiasan dalaman, lepas tu pekerja-pekerja dah dilatih, mesti mana macam? Okay, I paling paling penting sekali toilet. Oh yes. Macam mana kita jaga toilet dekat dalam aircraft, macam itulah kita jaga toilet kita dekat dalam kafe. Sebab stewardess dia mahir jaga toilet tau. Yes. Toilet kena bersih dan kena kering. Betul. Yes. Okey. Ada pengalaman tak ke toilet banjir? Pernah. Oh yeah. Pergi Chennai. Banjir. Okay. Tapi banjir tu teruk sangatlah sampai dia poo on the floor kan. So kita kena block terus toilet tu. Kita pernah. Okey, kepada orang kat luar sana lah kan, ini kenapa anda perlu memilih Cafe Bunda ni? Okey, satu konsep restoran ni adalah konsep family concept. So di mana kalau you all datang dekat sini, tempat dia selesa and also boleh bawa anak-anak and lapang lah, and makanan pun sedap-sedap insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Dia lokasi dia pun senang, lepas Tol Kajang. Lepas Tol Kajang, Tol Kajang daripada Lebuh Raya Utara Selatan, menghala ke Seremban tu. Betul. Masuk Tol Kajang. Lepas Tol tu kan? Lepas Tol terus ke kiri. Ke kiri. Sebelum Country Heights, sebelum masuk ke Country Heights tu, sebelah CIMB Bank. Senang nak access, easy access. Dan saya tengok kat sini pun dia punya environment pun best jugaklah. Saya macam ala-ala kafe kat luar negara sebab dia macam ni kursi dia tu kan, Dia suka. Alright, selain beef dan apa tadi saya masak, kita masak tadi tu apa? Butter chicken. Yep. Butter chicken. Itu popular lah. Popular. Kat sini Chinese kitchen selalunya dia punya butter chicken ataupun butter prawn dia tu menjadi orang kata kegemaran customer-customer yang datang dekat sini. Saya tengok ada dia buat birthday party kat sini, boleh ke? Boleh kat sini, capacity untuk customer kita boleh muat dalam 100 orang. Dan ada juga customer nak buat private function dan kita cater untuk dia orang lah. Kita ada catering juga untuk Cafe Bunda. Ada social media nombor untuk dihubungi? Okey, kita ada IG, Instagram, Bunda Cafe, BUNDACAFE. Okey. Tu IG dia lah. IG ada dia. Facebook. Facebook tak ada. Belum. So sekarang IG saja. Okey, yang kat depan tu sambal lado tu. Apa cerita sebenarnya? Okey. Selepas 5 tahun kita dah buka kafe ni, kita ada produk kita sendiri iaitu sambal lado. Sambal lado ni produk dari Cafe Bunda, di mana senang sebab saya kru kan dulu kan. So saya selalu fikirkan makanan yang senang untuk orang buat travel. Betul. Okey, dalam dia retort packaging. Retort. Memang takkan tumpah. Okay. Kan seperti ini. Kan. So dalam ni ada sambal lado. So sambal lado ni yang korang boleh makan dengan apa-apa je. Makan dengan nasi putih pun boleh, makan dengan ayam goreng pun boleh. Panaskan saja kan? Masuk dalam tak air. Tak payah panaskan pun tak apa. Dia boleh, memang boleh ready to eat terus. Oh, mana nak dapat ni? Okey, boleh datang dekat Cafe Bunda, ada stok dekat sini dan juga Shopee. So follow Shopee. Follow IG kita orang. Okey, satu pack ni RM16.90 sahaja. RM16.90? Yep. Nampak macam benda sedap ni. Senang untuk yang senang pergi umrah ke, yes, nak travel overseas ke. Betul. Tapi kalau masuk Australia, New Zealand, kena declare lah. Kena declare. Be careful lah. Masa-masa makan ni kan. Okey, itu. Alright, kita kembali kepada topik ni. Cabin crew. Kenapa berhenti? Okey.
Okey, lagi sebulan saya nak berkahwin, saya baru resign. Okey, kenapa nak kahwin je resign? Okey, maybe ataupun husband tak bagi ke, ataupun you rasa tanggungjawab itu untuk sukar untuk digalas dengan ada dua kerja yang makan masa. Ya, masa tu pun suami pun cakap dah tiba masanya untuk I berhenti kan, untuk saya berhenti. 9 tahun dah masa tu. 9 tahun dah masa tu, nak masuk 10. Tapi I tak habiskanlah sampai 10 tahun tu. So kita berhenti sebab tanggungjawab selepas berkahwin tu lebih penting. Diutamakanlah. Lebih diutamakan. So that's why decided untuk berhenti. Adakah you merasakan kerjaya Pramugari ni hanya bujang saja? Oh, sebenarnya it depends on the individual tu juga kan. Kalau separuh orang tu dia ada komitmen yang memerlukan gaji yang besar. Okay, bila jadi kru ni gaji you memang besar sikit daripada orang lain. So kadang-kadang diorang ni dah ada komitmen, contoh rumah dan kereta yang nak perlu dibayar, ataupun loan bank ke, ataupun anak-anak yang bersekolah kan. So diorang perlukan gaji yang sedikit tinggi. So bila you jadi kru, you dah ada monthly commitment dengan gaji yang itu, susah you nak dapat gaji macam tu dekat luar. So that's why tak semestinya orang bujang, orang yang dah berkahwin pun ramai juga yang jadi, yang masih bekerja. Pasca pandemik ni, apa pendapat you mengenai kejaya dalam bidang penerbangan lah kita cakap kan? Okay, sama macam saya buka kafe ni pun sama macam airline crew. Airline crew tak ada kerja, kita orang pun tak ada sales. Sama. Tapi macam mana kita overcome masalah tu, kita usaha dan kita kita kena buat benda yang lain lah selain daripada apa yang kita dah buat. Maksudnya kalau kita jadi crew, kita kena buat something different. Maksudnya kita kena kerja yang lain. Macam saya pun buka kafe, orang dah tak boleh datang kat kafe, saya kena buat benda yang lain. Masa tu saya pernah, masa PKP, saya jual strawberry. I buat strawberry, I buat food pack, macam-macam I buat. Sebab kita cabin crew kan, so kita ni orang kata multitask. Macam-macam dia dalam Campak kat mana pun hidup. Mana pun hidup kan? Yes. Okay. Right. Macam-macam kita boleh buat. Okay. Ini personal question lah. You kalau diberi pilihan cabin crew ataupun menjadi pemilik restoran. Oh, okay. Nama yang satu yang pilih. Yang rasa selesa dengan you. Okay, honestly kalau kita dah ada anak-anak, kita dah berkahwin ni, lebih baik saya jadi pemilik restoran restoran. Sebab time tu kan, masa dan juga apa, tenaga kita semakin berkurangan. So kita kena pilih lah family ataupun kerjaya, macam tu lah. Tapi kalau saya tak ada restoran dan saya belum berkahwin ataupun mungkin akan terus terbang. Yep. Kadang-kadang kita rindu juga kan, kita nak fly. Kita rindu sebab kita rindu that suasana masa kita bekerja tu. Yang you paling rindu suasana tu, maksudnya ada tak suasana you rindukan office masa reporting, atau you rindukan bau galley, atau kalau you mahu rindukan bau-bau passenger you ataupun you rindu rindu keadaan suasana dekat airport. Mana yang boleh rindu sekali? Macam saya rindu bau galley. kita bukan rindu apa tau, kita rindu dekat masa kita busy tu, kita dengan kawan-kawan kita. Kan? Especially kalau kita pergi night stop. Kan? Bila kita dah sampai night stop tu, kita orang keluar ramai-ramai pergi makan. Kan? Benda-benda macam tu lah yang kita ingat, yang kita miss sangat. Mana yang kira macam you terbang, destinasinya pernah sampai? Cuba you list kan? Okay, Asia X punya destination lah. Ke London, ke Australia, ke Australia, Melbourne, Sydney, Perth. Melbourne, Sydney, Perth. And also pernah pergi Adelaide juga. And then London. Tokyo. Tokyo. Dan Haneda, ya. Japan ada, Korea ada. Sebelah Europe satu saja London lah. Delhi benar. And then mana lagi ya? Mana yang you paling suka sekali station? Yang you rasa macam best sangat-sangat lah. Sebab tu I dulu masa masuk Asia, kenapa the reason why juga I masuk Asia ni sebab nak daily flight. Kenapa? So paling dekat Perth.
5 jam je dah sampai kan. Oh. Aku tak tahu kenapa. Masa tu ada perasaan homesick tu. Nak balik. Ah, faham. Nak balik. Cakap, ya Allah, kenapa nak balik ni kan? So orang semua enjoy nak pergi long flight, tapi I tak enjoy. Ah, tu balik tu. Sebab tu I pergi I join AirAsia. Sebab apa? Boleh balik hari-hari. Ah, ada time. Bila buat AirAsiaX kena juga. Kena juga. Tapi semasa AirAsiaX dengan AirAsia Split, diorang decide untuk split tu, I chose untuk masuk AK. 2 tahun I masuk AK, lepas tu I join rejoin balik AirAsiaX. Tak sampai 3 bulan I rejoin, lepas tu I resign. Kenapa you rejoin balik? I rejoin balik sebab macam, ya Allah, dah bosan dah ni. Okay, rejoin. Diorang buka opening untuk crew, masuk AirAsiaX, lepas tu I berhenti. 3 bulan je. 3 bulan I berhenti sebab I nak kahwin dah masa tu. Okay, faham. Dia ada satu masanya terbang ni rasa bosan. Yes, bosan. Bosan sebab apa? Sangat. Buat benda lama sama sangat. Kan? Rutin kan? Sebab benda jadi rutin. Lepas tu macam dah penat. Dah penat sampai I plan I punya, okay, AirAsia dulu dia punya roster tu, you boleh request day off. Okay, kita ada 16 days of total of apa? Punya cuti annual leave. Annual leave. Eh? I boleh plan sebulan tu, okay, day off 2 hari, annual leave 3 hari. Next month pun sama. So every month I ada cuti. Oh, ada at one time tu lah. Okay. Masa tu dah 7 tahun kerja kot. Ya Allah, bila lah aku nak berhenti? Masa tu. Tapi tak resign. Okay. Ini pengalaman dengan penumpang-penumpang kan. So penumpang-penumpang ni macam-macam perangai. Especially lelaki yang bila setengah tengok stewardess lawa-lawa dia macam merenyam. Oh ya, yeah. I pernah I ingat lagi. Masa tu I junior juga, masa umur dia baru, umur I baru 22. Junior kena je kan, okay. 22 tahun kan kerja. I punya leading umur 40. Okay. Croissant dia tinggi. Wow, dapat bayangkan. I ingat lagi nama dia tapi no name mention lah kat tu sini. Dia, tu je lah. Dia cakap, okay, kita orang fly pergi Medan. Okay. Flight Medan tu penuh dengan orang Malaysia lah. So bila I keluar je, I dah macam buat konsert pula. Oh, macam bagi tepukan gemuruh. Macam, bila you keluar berjalan je? I keluar nak buat service. I nak pergi ke depan, I nak pergi forward. Forward galley. Lepas tu, diorang macam tepuk tangan. Cakap, aku buat konsert ke ni kan? So I punya leading datang ke I. Kau jangan keluar daripada galley sampai landing. Itu baru catwalk tu tak tahu lagi buat sebuah macam mana kan? I pun cakap, okay. I duduk kat galley. I buat kerja galley. Local Malaysian punya passenger ramai. Dah faham. Dia bila selalunya bila group jadi macam itulah. Yeah, bila ada grouping ramai-ramai selalunya macam itulah. Tapi yalah macam mana kan? Itu cabaran dan orang kata jadi cabin crew juga lah, jadi stewardess kan. Betul? Macam kan? Cabaran dia. Tu nak kena harum jugaklah kadang-kadang. Nah, tapi lama-lama kita dah buat biasa dah. Kita jumpa passenger yang macam rasa macam tak betul dan kita buat tak tahu je lah kan. Pandailah jaga diri. You pandailah handle kan sekarang. You melarikan diri ataupun? Ya, melarikan diri je. Melarikan diri awal-awal. Jangan ada eye contact. Itu paling penting lah tips dia kan. Tapi tak ada yang kalau yang you eye contact you nak, you pun nak menggatal dan lain lah kan. Tapi eye contact you macam maksudnya you hormat. You hormat passenger tu. So passenger pun akan hormat lah kita kan. Cara kita handle ataupun cara kita bercakap. Cara kita layan passenger tu, kalau kita rude, of course passenger akan marah kita, betul tak? Tapi yelah, ada kawan-kawan saya masa fly pun ada selit nombor lah apa semua. Dapatlah juga, pernah jugalah. Pernah selit nombor. I pernah orang saya ambil gambar I, lepas tu hantar dekat I punya manager. Untuk apa? I macam, I tak tahulah, mungkin dia saja kot, dia buat photoshoot ke pada waktu dia hantar kat I punya manager. Marina, you ada peminat, siapa ni? Oh ni I buat flight hari tu ni. Masa tu I umur 21-22 macam tu lah. So I macam okey lah, abaikan je lah kan. Mungkin dia saja nak hantar gambar, nak share. Yelah, tapi best part kalau you buat AirAsia dia tak, dia orang tak boleh follow pergi hotel apa semua. Tak boleh. Kalau so, MAS safe. Apa semua, kau sampai ke hotel dia follow. Betul. Nak so, tahu, you nak esok hotel kat mana? Kan? Ada setengah ya? Tu. Ada. Faham. Siap hantar bunga ke hotel, macam-macam. Kan? Faham. Tapi yelah, jadi sebenarnya memang macam tu lah. Dia macam so-called macam jadi artis jugalah. Selebriti jugalah kan. Dalam kapal je. Tu dalam, yelah. Padahal you berjalan, kita catwalk dah. Dia tepuk tangan dah. Ya, itu asam garam. You sebagai, alright. Nak jadi pramugari.
tips you kepada mungkin adik-adik kita? Okay. First, you kena stand, you kena get ready, general knowledge. At least tanyalah orang yang lebih berpengalaman semasa interview tu apa you nak tanya, and soalan-soalan lazim yang biasanya interviewer akan tanya, and then you have to get ready your mental, kan? Kena ada apa orang kata mental yang kuat orang kata, dan physical you kena fit, okay? And then selain daripada paras rupa, jaga kecantikan kulit yang penting, eh, okay? And then your appearance, your apa orang kata pakaian you, and then grooming you kena jaga, okay? And cara you bercakap, cara you bertutur ataupun berinteraksi dengan dengan orang, you kena jaga kat situ lah. So selain daripada itu, selalu kena senyum. Selalu kena senyum. So macam kita ni auto, tengok orang je terus senyum. Yes. Lagi satu, saya tambahlah, kena ada keikhlasan. Keikhlasan untuk sincere. Senyum tu, eh. Sincerity, betul. Bila you sincere, you akan auto senyum. Betul. Kan? Kalau you tak sincere, you tak sincere dalam kerja you, you rasa betul, berat betul. Nak buat betul, kerja. Betul, betul, betul. Okay, ini tambah lagi satu sebelum kita habiskan kita punya ni. Tips. Macam you dah ada family kan, tips nak bawa budak-budak kecil, anak-anak kecil naik kapal terbang, okay. Mungkin jelah dengan susunya, dengan pampersnya, kat mana nak ambil seat yang sesuai, dekat mana perlu ke bawa pampers, macam mana? Okay, mungkin ini tips lah sikit. Okay, tips untuk bawa anak-anak kecil, lagi-lagi anak-anak yang dah berlari-lari ni. Okay, make sure you pilih penerbangan tu waktu dia tu, waktu penerbangan, okay? Janganlah pilih waktu pagi. Kalau boleh pilih waktu malam, untuk masa-masa diorang tidur, kita pilih waktu malam. So, secondly, kalau you kena terpaksa juga fly waktu pagi tu, day flight tu, you preparekan diorang aktiviti. Okay, selain daripada buku dan colouring book, you know, and then makanan diorang, make sure diorang tak lapar, and then diorang tak cranky, and susu tu dalam flight tu kita memang dah ada air panas. So selalunya parents ni diorang akan siapkan susu dan diorang akan minta cabin crew untuk air panas. So crew akan bagi selalunya kan air panas tu untuk parents yang ada bayi kecil lah. Kalau baby kecil tu selalu menangis kan, sebab masa descending tu akan ada apa kata, dia punya sakit telinga. Sakit telinga tu. So masa itulah you ambil, you susukan dia orang, you know. Dan juga make sure dia orang cukup tidur sebelum penerbangan supaya dia orang tak cranky. Ada yang tanya saya ke tak apa, air panas ada ke tak? Oh, air panas ada. Saya ada dekat dalam kapal, ada yang tak payah bawa, tak apa kan? Tak payah bawa pun tak apa. Susu je you all kena bawa. Bawa susu saja. Susu, pampers sendirilah. Pampers, diaper sendiri dan susu paling pentinglah. Dan juga makanan, anak-anak ni kadang-kadang diorang tak nak bagi. Parents ni kadang-kadang choosy kan, diorang tak nak bagi makanan dalam kapal. So you boleh bawa makanan anak you sendiri. Betul. Itu saja. Lepas tu boleh seat yang ada kalau anak extra leg room. Extra leg room. Mungkin so, bassinet point. Boleh pilih yang kalau ada baby yang below 2 years old tu, you all boleh pilih seat yang berhadapan dengan ada bassinet point tu, which is ada extra leg room lah untuk you all kat situ. Okay, terima kasih Zarul sudi datang ke Cafe Bunda dan juga team. Sekejap lagi kita akan makan besar. Kita makan besar dengan Zarul, and then kepada orang yang berdekatan, Putrajaya, Bangi, Cyberjaya, Kajang, jemput datang kat Cafe Bunda. Kita buka daripada pukul 10 pagi sampai pukul 9.30 malam, setiap hari Isnin sampai hari Sabtu. You all boleh call juga dulu untuk buat reservation. Kalau keadaan kafe tak penuh dengan orang, so you all tak payah queue. Okay, I'm waiting for you. Okay, alright, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada Marina dan juga Cafe Bunda kerana orang kata memberi peluang untuk saya untuk shoot video dan shoot konten untuk video kali ini. Dan kepada anda, boleh senang sudi-sudi datang ke Cafe Bunda ni dekat Country High Kajang. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa di video yang akan datang. Sebelum itu, kepada yang belum subscribe, sudi-sudikan untuk subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.